dia. Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Wah, gak terasa nih kita udah ada di penghujung acara kita nih. Ya. Jadi gimana nih Bunda Nada, Bunda Lisa, biar kita terhindar dari sifat pelin-pelan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takun na'imah. Apa tuh artinya? Jangan engkau menjadi orang yang terombang-ambing. Oh. Kalau orang baik, kita baik. Kalau orang buruk, kita juga bakal buruk. Nah, itu sama saja kita didikte oleh orang lain. Artinya walaupun orang lain itu buruk kepada kita, kita tetap berbuat baik. Supaya kita tidak jadi orang yang plin-plan. Dan jadilah kita arus yang kuat. Kalau memang kita berada di arus yang kuat, maka insya Allah kita tidak akan terbawa arus. Dan jangan lupa, setiap apa yang mau kita lakukan, libatkan Allah dengan selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Semua perkara yang diucapkan dengan bismillah, maka insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan menguatkan tekad dan keimanan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita berakhir acara ini, Bunda Lisa pimpin doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik ya Allah. Ya Allah yang maha pembolak balik hati kami. Maka tetapkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu dan kepada agamamu ya Allah. Rabbana antina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya buat Bunda yang udah hadir di studio pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung aja DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.